Wan Aminuddin bin Wan Ismail yang lebih dikenali sebagai Aming Spring merupakan satu nama yang tidak asing lagi dalam industri muzik tanah air. Bersama kumpulan Spring sebagai vokalis dan telah berkecimpung di dalam bidang nyanyian lebih daripada 30 tahun. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Agak lama dia menyepi dari dunia seni, pasti ramai peminat yang merindui penyanyi ini. Kabar terkini penyanyi itu tidak mempunyai masalah untuk berpuasa penuh sepanjang Ramadan kerana sering mengamalkan puasa sunat iaitu Isnin dan Khamis sejak 11 tahun yang lalu. Menerusi Harian Metro, Aming berkata amalan berpuasa sunat ini dibuatnya sebagai salah satu cara untuk berdiet bagi mendapatkan berat badan yang sesuai. Menurut Aming yang jelasnya dia sudah disahkan tidak mempunyai sebarang penyakit selepas membuat pemeriksaan kesihatan penuh dengan doktor. Ujarnya, saya pun tak tahu adakah amalan ini jadi punca suara saya dapat bertahan baik. Tapi saya tahu inilah cara yang diamalkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kesihatan. Sebabnya kalau hari-hari kita asyik makan, ia boleh jadi racun untuk tubuh kita juga. Masa tu mungkin buah pinggang termasuk perut pun tak rehat. Aming berkata berpuasa sunat 2 kali seminggu juga dapat merehatkan tubuh badan. Nampaknya Aming kini sangat bahagia bersama keluarga. Semoga segalanya baik-baik saja untuk Aming sekeluarga.